bos cabai yang suka ngobrol. Bos Pedro, hari ini ada nggak yang diobral? Ada yang diobral? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Sejagat, yang selalu kasih info-info terbaru tentang pasar induk di Gitung. Sekarang pertanggal 19 Agustus 2021. Seperti semula, saya akan infoin harga-harga sayuran di pasar induk di Gitung. Sekali lagi yang belum subscribe, subscribe karena subscribe gratis supaya dapat info-info terbaru dari saya. Yuk kita ikutin videonya selanjutnya. Isi kedudukan harga lonca sekarang masih di angka Rp7.000. Di sini berbagai macam cabai ada di sini. Utama cabe apa namanya? Keriting hijau. Keriting hijau, keriting hijau ini harganya cuma 7.000. 5.000 katanya cuma 5.000. Angel. Nah, ini ada peningkatan sedikit, yang kemarin 10.000 sekarang jadi 12.500. Ini cabe RM pentol, 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 pentol. Kita balik lagi ke sebelah, ini cabai keriting. Ini cabai keriting biasa, ini harganya sekarang 10.000. Ini 10.000, 9.000 sampai 8.000. Nah, kalau ini TKX, ini namanya cabai merah TKX. Ini harganya Rp12.000. Nah, di sebelah cabai ini ada langsung ini wortel. Wortel dari Medan. Ini harganya di angka 70.000. Dan ono yang kardusan harganya 100.000. Ini harga pare dari Kerawang sekarang ini turun banyak, tapi harga pare sekarang malah meningkat menjadi 5.500. Pare super ya. Ini harga terong putih harganya Rp4.000 sekarang, belum ada kenaikan, belum ada penurunan. Nah, ini oyong harganya sekarang ada peningkat menjadi Rp7.000. Super. Harga terong sekarang harganya cuma Rp4.000 saja terong daerah. Jengkol biji lagi kosong total sekarang harganya, tapi ada penurunan Rp40. Jengkol kulit harganya sekarang cuma 5.000, yang kemarin 9.000 sekarang 5.000. Jengkol kulit. Bobi, itu sampo berapa sekarang? 25 sampo 2.500, sampo 2.500 sekarang. Ini Bob, sosisnya Bob. Sos 6.000. Goceng katanya sosis goceng. Bos Saeng, ada obralan enggak ini? Ada obralan enggak? Enggak ada, mal di gunung semua. Aduh, enggak ada obralan hari ini. Enggak ada. Ya, hari ini ternyata tidak ada obralan. Sampo, sosin, gak ada obralan, harganya mahal semua. Mau bos cabai yang suka ngobrol, bos Pedro, hari ini ada nggak yang diobral? Ada yang diobral nggak? Oh, cabai ini, mau diobral berapa sekarang? 6.000. Cabainya diobral 6.000 katanya tuh, wih keren. Cabai saya masih ngejual 10.000 sama 8.000 cabai keriting. Ini harga kalau Medan sekarang harganya ada peningkatan 5.500 per kg. 5.500 per kg. Ini kentangnya seperti biasa masih di angka 9.000, 10.000, 8.000 ini kentangnya. Seperti biasa harga putren harganya Rp10.000. Ini namanya labu panjang.
Ini harganya cuman 2.000 perak. Labu panda panjang nggak punya labu. Nah, ini kentang super baru turun, ini harganya Rp10.000. Mantap ini kentang gede-gede. Pacang lagi viral nih, harganya Rp10.000. Woi, ini anak Bekasi. Hei, cugrek. Jual bulat, Pak. Cenggo. Iya, cenggo. Aduh, murah amat jual bulat cenggo. Komeng, lagi ngapain, Bos Komeng? Nah, lihat dulu sini apa, Bos. Lagi milihin pare? Bundar. Pare bundar? Harga pare bundar kayak gitu sekarang 5.000. Nah, ini timun baru turun sekitar jam 9 malam. Tuh, timun baru turun dari Subang. Ini harganya sekarang cuma 5.000. Ada penurunan yang tadi 6.000, sekarang cuma 5.000. Baru turun dari Subang. Cuman kacang doang yang lagi di atas angin.